Yo guys, ketemu lagi sama saya. Saya sekarang lagi di jalur pendakian Gunung Cikuray, Kampung Kiara Janggut, Desa Dangiang, Cilawu, Jawa Barat. Ini lagi di base campnya. Ya, kita tanya-tanya seputar jalur pendakian Cikuray. Yuk ke Kang Asep. Kang Asep, mau nanya dong, kalau jalur pendakian Cikuray ini ada berapa pos dari Kampung Kiara Janggut? Kalau dari base camp langsung, kalau hitung-hitungan pos itu ada 7. Kalau sampai ke puncak jadi 8. Iya. Untuk mata airnya di pos berapa? Mata air di pos 1, pertengahan pos 2, dan di pos 5. Untuk hari ini cuacanya gimana? Alhamdulillah nih, cerah hari ini. Kebetulan dari kemarin ada gerimis, tapi sekarang alhamdulillah cerah. Mudah-mudahan cerah. Cerah ya. Dengar-dengar jalannya udah di aspal ya? Udah, jadi sampai ke parkiran mentok itu udah rabat beton semua. Untuk hari ini banyak nggak ya pendaki yang lagi hiking? Kebetulan hari ini kan ya ada hari libur juga, ya adalah sekitar yang hari ini 20 orang ada yang naik. Oh, 20 orang ya. Oh, dengar-dengar juga ada event ya, arah ya. Mata angin. Ini kebetulan sekitar tanggal 14-15 ada acara dari anak-anak komunitas arah mata angin. Jadi yang disponsori atau dipelopori oleh Bapak Deden. Khusus dari Base Camp Kiara Janggut. Dari bergabung dengan anak-anak komunitas yang ada di Kabupaten Garut. Komunitas berarti ya. Jadi membandingkan dengan posnya jalur pendakian yang lain lebih bagus Kiara Janggut ya? Ya kalau berbicara bagus pasti saya orang base camp Kiara Janggut pasti bagus Kiara Janggut. Tapi saya juga enggak menjelekkan jalur orang lain. Tapi perbedaannya di base camp Kiara Janggut masalah materi ya minim ya 15.000 itu plus sertifikat satu pendaki. Wah, dapat sertifikat ya. You guys, jangan lupa kalau mau ke Gunung Cikuray ikut jalur pendakian Kiara Janggut, dapat sertifikatnya juga kok. Di mana coba yang enggak dapat sertifikat? Mumpung lagi ini bagus sertifikatnya untuk pendakian. Ya. Makasih ya Kang Sep. Ya. Yo, sekian dari saya video saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like and comment. Dan jangan lupa nonton terus ya video-video yang lainnya. Dan jangan lupa follow IG saya Indra Chung. Yo, see you next time. Yo.